Waduh keras. Makan dulu ning tengah sawah. Ngakuni jomblo padahal bojone ning omah. Kalau istri itu di hadapan suami atau suami itu di hadapan istri, enggak usah neko-neko. Jadilah seperti air putih. Jadilah seperti air putih. Tidak begitu berarti tapi istimewa. Karena sekarang sahabat itu punya prinsip. Sahabat itu siapa? Sahabat itu tidak akan pernah menjelekkan antara satu dan yang lainnya. Tetapi sahabat itu adalah menjelekkan orang lain bersama-sama. Jadi judulnya riba bersama. Jadi kalau teman itu adalah seperti daun, kita gampang menemukannya. Tetapi sahabat itu seperti berlian, jarang dan sangat berharga. Maka mudah-mudahan kita bersahabat tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Amin. Ngaji, gas, ngerumpi, keren. Ketemu bojone tanggane. Daging sapi, daging babi. Nah, orang yang selamat itu hanya diminta sama Allah tahu kapan ngegas, tahu kapan itu saja kok. Enggak banyak perintah Allah itu. Wes, kowe ngegaso wancine imdisalu awamilillah. Kalau ada perintah Allah kamu gas, kalau ada larangan Allah kamu rem. Jadi manusia itu punya seni, yo ngegas, yo ngerem. Dan yang selamat adalah supaya tidak jatuh dari motor, tahu jalannya lurus, gas. Jalannya belok, rem. Selamat. Kalau bener dibilang kamu jawab, rapopo aku lemu mergo mangan sego. Daripada awakmu guru gaweane mangan kanca. Lah. Langsung ge parian. Tuku bawang kuwi nang mrica. Wis kebacut sayang mung dianggo kanca. Bujur ibarat di mana Mas, cintamu kayak G30 SPKI. Apa dek, isini mau kekhianatan. Sekarang yang jawab, daripada awak ini ngomong dari TKI, malah cintamu kayak KFC. Apa wih, oke cabangnya. Kayak ini aku kuning. Kamu ini maknanya apa? Coba, kamu bilang kuning. Itulah cinta. Cinta itu memang membutakan. Selalu ada Nabi Muhammad. Maka harus pastabiqul khairat. Dan kita harus berjiwa besar. Kalau ada orang baik kita acungi jempol. Kalau salah kita ingatkan. Hidup itu jangan seperti wasit sepak bola. Maksudnya apa wasit sepak bola? Lari ke sana kemari hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Wasit sepak bola lari kesana kemari hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Yang paling celaka hidup itu seperti wasit tinju. Goblok meneh on orang kulan dipisah. Gelan wasit tinju ya lo. On orang kulan wong ngatur malah dipisah antum-antuman malah terus hayo hayo. Bila terang aja tuh wasit tinju. Saya itu banyak belajar dari wasit-wasit seperti itu. Jangan hidup seperti wasit tinju. Ada orang rangkulan kita susah, ada orang kelahi malah kita gembira. Maka kalau saya selalu belajar itu selalu belajar dari sapi Boyolali. Sapi Boyolali itu adalah makhluk Tuhan yang paling sabar. Tuh tidak mau bendino susuri dicekeli ratau jadi dirapi. Awakmu jomelu-melu, sapi, beda kelas. Perempuan laki-laki itu lemahnya sebenarnya di mata. Kalau perempuan lemahnya di telinga. Makanya jadikan jelok. Lah wong wedok itu ketemu wong lanang pinter ngerayu, mesti takut. Tapi lah wong lanang itu takutnya di mata. Makanya jelok barang api didik, wow. Itulah suami, kurang aja. Kalau lihat anak di jalan, ingat dengan anak di rumah.
Tapi kalau lihat cewek di jalan lupa dengan istri, aku enggak lebur. Ayo saya tanya, apa ayah suami itu lebih sayang kepada anak apa kepada istri? Begitu pulang lihat anaknya celananya melorot, dibenerin. Begitu masuk kamar lihat istrinya celananya benar, dilorotin. Betul lah nulis betul. Saya bilang kok, makan ketupat di Yogyakarta, jangan lupa tambah mie. Kalau kamu pengen cepat masuk surga, izinkan suamimu berpoligami. Membahagiakan istri saya. Ingat, istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Oh. Alam badan kamu masuk. Kita punya masalah nggak selesai? Kenapa kita harus minta doa orang lain? Karena kita nggak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Maka jangan pernah menghina, walaupun dia cuma pengemis di pinggir jalan. Kamu kasih nyoh. Jangan ketika dia mengatakan mudah-mudahan panjang umur, bisa jadi yang diterima oleh Allah itu justru doa lengemis. Maka jangan meremehkan, hati-hati. Akhirnya ucin. Ciu yo ciu, vodka yo vodka. Katanya I love you, kok meninggalkan luka. Kasihan nama, malam beribu wong lanang-lanang. Ditolak nangis. Aku wis kadung sayang, tare wangi berjuang, kok malah ditinggal ngilang. Tak jodoh.